الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما ينفعنا أما بعد. Para jemaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita masuk fasal yang ketujuh pada muka surat 87 sebagai sambungan daripada perbincangan minggu lepas berhubung dengan perkara yang menjadi prinsip dan dasar kepada ubudiyah yang sebenarnya. Itu perbincangan berhubung dengan sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji, ataupun dengan lain bahasa, ibadat hati, ibadat qalbiyah, merujuk kepada tiga tiang prinsip utama, iaitu beribadat dengan rasa cinta kepada Allah, beribadat dengan rasa khauf, takut kepadanya, dan beribadat dengan rasa rajak, harapan kepadanya. Jadi perlu dikombinasikan ketiga-tiga sifat ini untuk meningkatkan kualiti ibadat yang benar-benar sempurna dan diterima. Mulai untuk pagi ini kita lihat syarat diterima ibadat. Kita diperintahkan untuk beribadat. Soal penerimaan itu urusan Allah. Soal diterima itu urusan Allah. Kita tak ada hak untuk memaksa Allah Ta'ala terima. Dia hanya suruh kita buat, kita buatlah. Soal dia terima atau tidak, itu terpulang kepadanya. Tapi ia tertakluk kepada syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Sama ada kita setuju tak setuju, kita kena ikut sebab kita hambanya. Kita hambanya. Kita memohon satu pekerjaan contohnya dengan satu syarikat, syarikat swasta, syarikat kerajaan, tak kira lah. Kemudian letakkan syarat. Dia kata nak kerja sini boleh, kena pakai begini-begini pakaiannya, kena datang waktu sekian, balik kerja waktu sekian. Kita kata ambo nak kerja, ikut ambo nak balik ke berapa pun. Tak boleh. Sedak kita jawab, bunyi meta bunyi. Nak kerja, minta dengar ke. Lepas tu, ikut ambo nak balik pukul 9, pukul 10, tak boleh lah. Kita minta kerja dengar ke, kita kena ikut cepat dia lah. Allah Ta'ala ciptakan kita dan dia menempatkan kita di atas muka bumi ini untuk hidup. Dia beri rezeki dan segala-galanya. Dan dia perintahkan kita untuk beribadat. Dan kita kena akur, kena patuh dengan syarat yang termeterai sebagai penerimaan kepada ibadat. Kalau tak kena dengan syarat ni, bahasa mudah agak saja. Saja. Kita buat sesuatu yang kita tidak dapat hasilnya. Macam contoh yang Amar buat tadi, kita memohon pekerjaan tapi kita tidak patuhi etika ataupun syarat-syarat tempat kita bekerja, dan mungkin majikan tu ada hak untuk tidak memberikan kepada kita bayaran gaji, allowance, sebab kita tidak ikut dia punya syarat dia. Baik, supaya bisa diterima, bisa ni boleh diterima. Bahasa Indonesia ni banyak sangat bisa. Boleh diterima ibadat, disyaratkan harus benar. Harus maknanya mesti benar. Kadang-kadang bila kita baca buku dalam teks Indonesia, kita kena faham dia punya maksud asal dia. Harus di sini bukan harus di hukum usul. Harus dalam bahasa Indonesia makna menunjuk kepada wajib. Banyak dah kita perhati, apa dia tulis harus. Memang dia bahasa dia begitu. Mestilah benar. Benar itu maknanya betul. Dan ibadat itu tidak betul atau tidak dikira benar kecuali ada syaratnya. Syarat yang pertama, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, iaitu bebas dari syirik sama ada yang besar ataupun yang kecil.
Yang kedua, sesuai ataupun bertepatan dengan tuntunan. Tuntunan merujuk kepada cara dan juga kedudukan ibadat daripada awal sampai akhir, ataupun susun atur sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat syarat yang pertama. Syarat pertama itu ikhlas. Ikhlas ni dia akan mari bila kita kenal Allah dan cinta kepadanya. Bila kita cinta kepadanya, kita ikhlas dan kita mengutamakan perintah Allah berbanding kepentingan diri kita, dia akan mari ikhlas. Iaitu ia merupakan konsekuensi, kesan dan akibat rentetan daripada keyakinan seseorang terhadap syahadah La ilaha illallah. Kalimah La ilaha illallah, kalau seseorang tu faham, dia memberikan satu ketenangan kepada dia, sebab kebergantungan dia kepada Allah adalah 100%. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah, diberikan ibadat, diberikan ketundukan kecuali Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia perlu untuk dia mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah, jauh daripada sebarang syirik kepadanya. Jika dikatakan syirik kecil, merujuk kepada sifat riak lah. Ibadat yang bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. Syirik yang besar apabila ibadat yang sama atau ibadat yang berlainan juga dilakukan kepada yang lain. Seseorang yang beribadat tapi pada masa yang sama ibadat itu juga dilakukan kepada yang lain. Ini tak boleh lah. Sebab syirik itu maknanya menyengutukan Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah. Dia tidak berhajat kepada sekutu. Dalam soalan ibadat, pastikan benda yang paling utama, jangan ada syirik dalam niat. Syarat yang asas supaya ibadat diterima perlu bersih daripada unsur syirik. Pertama, ibadat itu sendiri ikhlas dalam hatinya kerana Allah. Yang kedua, tidak disekutukan Allah dalam ibadat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, berdasarkan ayat di akhir surah Al-Kahfi ayat 110. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, hendaklah dia melakukan amalan yang soleh, termasuklah amal ibadat. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia sekutukan dalam urusan ibadat itu dengan sesiapa pun. Jadi seolah-olah ibadat itu seperti boleh dikongsi dengan yang lain. Ibadat hanyalah untuk Allah, kerana Allah, tidak boleh dikongsi dengan yang lain. Itu Allah Ta'ala sangat murka, sangat marah. Banyak perbandingan itu dalam Quran. Contohnya ialah perbandingan dibuat, kalau kita memiliki hamba sahaya, hamba, rezeki yang ada pada kita, pendapatan kita ni, kita nak kongsi dengan dia. Tidak ada sesiapa pun tuan, pihak tuan yang memiliki hamba tu mahu supaya harta benda dia dikongsi dengan hamba dia sehingga menjadi sama. Maksudnya, kalau seseorang itu memberikan ibadat yang dia lakukan kepada yang lain selain daripada Allah, bermakna sudah tentu Allah Ta'ala sangat-sangat tidak meredainya. Darabalakum mathalam min anfusikum. Boleh rujuk ayat ini dalam surah Ar-Rum. Allah Ta'ala membuat perbandingan untuk kamu. Hallakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fima razaqnakum. Adakah dalam kalangan hamba-hamba sahaya milik kamu, mereka juga turut berkongsi, bersyarikat terhadap rezeki yang kami berikan kepada kamu? Jawapannya tidak. Sebab hamba itu sendiri adalah harta kita, harta yang dimiliki oleh tuannya. Hamba itu sendiri adalah harta. Tiba-tiba macam mana dia pula boleh berkongsi dengan tuan dia terhadap harta-harta lain? Duit kau, tanah kau, rumah. Ini dalam
dalam soal perkongsian harta hak berlaku zaman dulu dah, zaman sekarang ni tak ada hamba. Lalu kalau berlaku syuraka perkongsian, fa antum fihi sawa, maka kamu dalam isu perkongsian harta dianggap sama. Lalu takhafunahum kakhifatikum anfusakum, kamu takut kepada mereka, takut kepada hamba milik kamu dapat berkongsi dengan harta kamu sebagaimana kamu takut kepada diri kamu sendiri. Mana si tuan itu tidak mahu hartanya dikongsi dengan hambanya. Maka begitulah Allah Ta'ala sekali-kali tidak redha kalau urusan ibadat yang hamba dia lakukan tiba-tiba dikongsi dengan pihak lain. Sebab asalnya hak lain semua adalah hamba dan semua adalah makhluk ciptaan Allah. Tiba-tiba manusia yang sesat menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan yang dia sembah. Ataupun dijadikan tempat dia memohon sesuatu hajat. Ataupun dia memberikan sifat-sifat seperti benda yang dia sembah tu adalah Tuhan. Dia jatuh kepada syirik. Jadi punca rosaknya agama kaum musyrikin zaman jahiliah kerana mereka menyekutukan Allah melalui apa dia, al-asnam, patung-patung berhala yang mereka jadikan sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah. Sedangkan ibadat itu tidak perlu bagi Allah Ta'ala wujudnya perantaraan, dia mesti direct terus kepadanya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia adalah kesan dan akibat daripada keyakinan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Kerana seseorang itu, kerana dia menuntut wajibnya taat, dia yakni Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita supaya taat kepada Rasul berdasarkan ayat may yuti'ir rasul faqad ata' Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Sesiapa yang mentaati rasul maka dia telah dianggap mentaati Allah. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul baulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatlah juga kepada rasul, juga orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan rasulnya dan janganlah kamu berpaling lari daripada ketaatan padahal kamu mendengarnya. Ikut syariatnya dan meninggalkan akan bid'ah. Bid'ah ni perkara-perkara dalam urusan ibadat yang tidak ada dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab syarat diterima ibadat mesti mengikut spesifikasi. Minggu lepas sebut dah spesifikasi. Hamba buat contoh tentang kereta minggu lepas. Ikut spek, ikut dia punya spesifikasi tu. Itu yang penting. Kalau tukar jenama luar pun tak jadi juga. Yang pentingnya dia punya specification dalil tu tepat, mesti betul. Sebab dalam salah satu syarat diterima ibadat yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang melakukan suatu amalan yang bukan daripada urusan agama kita maka dia ditolak. Man 'amila 'amalan, sesiapa yang melakukan sesuatu amalan, maksudnya amal ibadat, laisa, bukanlah, 'alaihi, hak dia buat tu amruna, termasuk perkara hak diajar dalam agama, dia buat cara dia, dia buat cara dia sendiri, maka fahuwa raddun. Raddun maknanya mardudun, ditolak, yani ghair makbul, tidak diterima di sisi Allah. Ataupun dalam lafaz lain, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhum. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu. Sesiapa yang
mengada-ngadakan, ahdasan ini buat sesuatu yang baru, yang asalnya tidak ada perkara itu dalam agama, maka ia juga raddun, ditolak. Hadis ini merujuk kepada bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah ni mana bid'ah hak memang 100%. Ianya memang tidak ada dalam agama. Tiba-tiba dicipta satu semai sunat, hak tak ada. Semai sunat itu tak ada, memang tidak wujud. Itu salah, tak boleh. Ataupun ditetapkan bahawasanya mungkinlah ada orang nak merosakkan agama, dia kata disunatkan berpuasa pada 31 Ogos sempena hari kemerdekaan. Tak ada kena mengena. Hari kemerdekaan itu urusan dunia. Sedangkan sunat atau tidak puasa itu urusan agama. Maka tindakan itu dah jadi satu perkara bid'ah. Nak puasa tu boleh, jangan dikosakkan kaitan dengan 31 Ogos. Sebab itu urusan dunia. Gitu ya bid'ah berlaku. Sama jahiliah. Orang-orang jahiliah tawaf keliling Kaabah. Tawaf tu salah satu bentuk ibadat yang telah disyariatkan zaman Nabi Ibrahim lagi. Tapi tiba-tiba mereka buat satu perkara bid'ah. Dia tawaf dalam keadaan bertelanjang. Tawaf dalam keadaan bertelanjang, tak ada pakaian lah. Telanjang bogel. Ya? Tak timbul seamal juga pun, dia kata. Sebab inilah cara ibadat kita. Maka ia menjadi sesuatu yang sangat sangat buruk dan keji. Ataupun ibadat-ibadat yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang direka oleh manusia. Ibadat ni tidak boleh direka-reka. Kita hanya terima apa yang Nabi bawa dan laksanakan. Itu yang kerja kita. Untuk reka sendiri, tak boleh. Sebab tu dalam urusan ibadat, manusia memerlukan bimbingan, ajaran daripada Rasul yang diutuskan. Kalau nak buat cara sendiri, maka jadilah seperti golongan yang telah lari daripada jalan yang benar. Bila dirasakan pokok kayu ni banyak beri manfaat, sebuah pokok, sama ada pergi dekat pokok, minta, rokok, sujud, tunduk sebagainya, sesatlah dia. Ada sebahagian menyembah binatang-binatang tertentu, macam-macam lah. Ada setengah agama yang kita tahu menganggap lembu itu sebagai Tuhan dia. Itu kepercayaan dia. Sedangkan lembu ni juga adalah satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan sebagaimana binatang yang lain. Ada yang sembah matahari, kan, agama Majusi. Ada yang sembah bintang, berlaku zaman Nabi Ibrahim. Puncanya kerana mereka mencari Tuhan menggunakan akal. Manusia tidak akan kenal Allah semata-mata guna akal. Mesti berpandukan kepada dakwah Rasul. Adapun akal, peran dia untuk mengenali tanda-tanda, bukti-bukti kewujudan dan kekuasaan Allah. Ataupun nak tahu ajaran agamanya, nak kenal Allah Ta'ala yang tidak pernah dilihat oleh manusia, perlu kepada dakwah Rasul. Maka Rasul yang ajar kepada manusia. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan sesiapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah, sesiapa yang aslama, mana menyerahkan, aslama yuslimu, Islam. Islam tu isim masdar, kata nama terbitan daripada fiilnya aslama yuslimu. Sesiapa yang serahkan wajahahu, wajahnya, wajah tu merujuk kepada diri dia sendirilah, diserahkan dirinya kepada Allah, dan dia ni seorang yang muhsin, yang berbuat kebajikan, maka untuknya ajruhu, pahala baginya di sisi Tuhannya. Dan tidak ada rasa khauf, rasa ketakutan ke atas mereka, dan mereka tidak pula berduka cita atau bersedih hati. Dengan syarat pertamanya, aslama Islam, serahkan diri dengan maksud sanggup terima semua perintah dalam agama dan melaksanakannya. Kemudian dia
berbuat baik, sama ada berbuat baik untuk diri dia ataupun untuk orang lain. Aslama wajhahu, menyerahkan diri, artinya memurnikan ibadat kepada Allah. Ibadat yang dia lakukan adalah semata-mata kerana Allah, untuk Allah dan tidak yang lain. Perlu suci, murni. Kalau campur dengan niat yang lain, ataupun ibadat itu dilakukan kepada yang lain, atau lain-lain mana ibadat dilakukan kepada yang lain, maka dia sudah dikira bukan lagi suci, murni. Dia dah dikira keruh dan berkelodok. Kita kalau air, buka-buka air pahit, nampak keruh. Tak tergamak nak minum kita. Maka kalau ada penapis, kita guna penapis lah, guna filter dulu. Kita sanggup beli sebab kita nak air yang benar-benar bersih dan jernih. Kalau tak ada penapis pun, kita buat dalam bekas, kita Kelantan kata kena pening dulu. Pening, biar dia mendak dulu. Yang kelodok-kelodok tu mendak. Sebab kita tak akan sanggup minum yang berkelodok, yang nampak keruh tu, masuk dalam perut kita. Itu dari segi perbandingan. Maka Allah Ta'ala, dia mahukan ibadat yang begitu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kamu tidak diperintahkan malaikat untuk beribadat kepada Allah ikhlas semata-mata kerana agamanya. Ayat tu biasa kita baca kan dalam surah Al-Bayyinah, لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ tu. Sebenarnya ayat tu menceritakan tentang teguran Allah kepada Ahlul Kitab. Ayat dalam surah Al-Bayyinah tu Allah Ta'ala tegur Ahlul Kitab, khususnya orang kan Yahudi, apabila berlaku syirik dalam ibadat yang mereka lakukan, kerana mereka menganggap, orang Yahudi berkeyakinan bahawa Uzair itu anak Allah. Dah berlaku syirik situ lagi. Bukan sahaja dalam bab ibadat, dalam akidah tu dah tak betul dah. Maka Allah Ta'ala beritahu, وَمَا أُمِرُوا, tidaklah mereka diperintahkan, إِلَّا مَلَيْكَنْ, perintahnya, لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, malaikat supaya mereka menyembah Allah, beribadat kepadanya dalam keadaan mereka itu benar-benar ikhlas semata-mata untuk agama Allah. Hunafa ni mana lurus, hanif, jamak dia hunafa, maknanya tidak menyimpang, tidak tersasar ke arah lain. Sebab agama ni seperti kita berada di satu laluan yang lurus. Lurus, memang jalan tu straight, lurus. Tempat kita ni jarang nak jumpa jalan lurus. Jalan mata, turun, corner, kau tu tak. Memang payah nak jumpa lah. Kecuali masa pergi ke Madain Saleh itu, laluan dia berpuluh kilometer straight. Tapi driver tu, bawa bah tu, biasa je gitu. Kata sepak kereta ni, kalau setara tu habis meta, balik meta. Nama jalan straight sungguh. Maka begitulah bandingan bila kita berada di atas dana yang benar, yang kita biasa baca dan selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya kita minta itulah merupakan konsekuensi kesan akibat daripada hak kita nyatakan dalam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau rujuk ayat tu di akhir surah Al-An'am. Sebab ayat tu sendiri menceritakan tentang kaitan dengan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Siapalah kepada ayat man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, sesiapa yang datang bertemu dengan Allah bawa satu pahala kebaikan, dia dapat 10 kali gandaan. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun, dan sesiapa yang datang di hari akhirat nanti bawa satu sayi'ah, dosa kejahatan, maka tidak dibalas untuknya kecuali serupa tu juga. Buat sa kebaikan boleh 10, tapi buat sa dosa hukumnya atas satu ya, tidak jadi 10 dosa.
wahum la yuzlamu, dan mereka tidak dizalimi. Qul, katakanlah, innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku memberi petunjuk kepada aku. Qul innani hadani rabbi, petunjuk kepada apa? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah dinan qiyaman, agama yang benar-benar berkualiti, yang merujuk kepada asalnya. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, agama peninggalan Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, barulah masuk kepada ayat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab dia ada kaitan dengan cerita Nabi Ibrahim sebagai nabi dan rasul yang bawa agama yang hanif, yang lurus, lurus merujuk kepada agama yang asal. Sebenarnya orang Yahudi, keturunan Bani Israel ini, dia ada kaitan dengan dengan Nabi Ibrahim juga. Daripada asalnya, agama itu betul, asalnya betul. Tapi akhirnya mereka ubah dengan perkara-perkara bid'ah dan tidak lagi memiliki sifat hanif tadi, sifat lurus. Dia jadi konak-konak lain dah pula dah. Datang pula golongan Kristian selepas Nabi Isa pun begitu juga. Asalnya ajaran dalam kitab Injil tu betul molek. Tapi akhirnya bila mereka ubah kerana hawa nafsu mereka, akhirnya melencung dan juga terbabas ke arah lain. Maka kedua-dua golongan, sama ada Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Yahudi ditegur dalam surah Al-Bayyinah. Golongan Nasrani disentuh kesesatan mereka dalam surah At-Taubah. Dari ayat apa dia? Zalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Itu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka rahib-rahib. Pendeta ni orang yang alim tentang kitab Injil, yang dijadikan rujukan, yang tahu isi kitab Injil. Ruhban merujuk kepada orang-orang yang alim dengan kitab Taurat. Lalu pengikut-pengikut mereka menjadikan orang-orang alim mereka itu sebagai arbaban, sebagai Tuhan selain daripada Allah, sebagai Tuhan. Kita tahu sekarang ni orang-orang Kristian, kalau dia ada buat dosa, dia pergi jumpa padri dia, pergi jumpa minta diampunkan dosa. Itu jadi syirik tu. Sebab dia seperti seolah-olah memberikan kuasa mengampunkan dosa kepada manusia. Padahal dia punya father dia tu, padri dia tu, buat dosa juga. Dia minta, pergi jumpa agak, saya dah buat banyak dosa, tolong ampunkan saya. Sedangkan keampunan itu mesti minta dengan Allah, bukan minta dengan manusia. Ataupun ayat itu sebenarnya menceritakan tindakan Ahlul Kitab sebab ikut orang Arab alim mereka dalam bab halal dan haram. Maksudnya apabila alim ulama mereka yang tahu ajaran Taurat dan Injil ubah hukum yang asal haram dalam sesuatu perkara, mereka ubah jadi halal. Perkara yang halal dianggap haram, terbalik. Jadi itu pun jatuh kepada syirik juga, kerana menyekutukan Allah dalam bab halal dan haram. Mungkin dalam ibadat-ibadat lain mereka menyembah Allah, tapi dalam bab halal dan haram mereka sembah yang lain. Itu di antara musibah yang berlaku dalam dunia Islam kepada umat Islam tanpa mereka sedar. Tapi para ulama sangat teliti dalam menghukum seseorang sebagai musyrik, sangat teliti. Sama juga dalam bab menghukum seseorang itu sebagai kafir, sangat teliti, sangat cermat. Walaupun dia buat perkara yang kufur, tapi perlu diketahui adakah dia sedar ataupun tidak, dan perlu diiqamatul hujjah. Iqamatul hujjah ni mana beri nasihat, tegur dia. Bila dia sedar, dia khabar, barulah kita boleh hukum. Tapi kalau dia tak tahu, dia tak sedar, maka dianggap dia tersilap, dia keliru.
Sama juga kalau seseorang yang buat perkara yang dikatakan perkara itu memang syirik, perkara yang jatuh kepada syirkun syirik, tapi boleh jadi dia tak sedar, dia keliru, dia salah faham, ataupun memang dia tak tahu. Maka walaupun perbuatan itu syirik, yang melakukannya bukanlah seorang musyrik, orang yang dikira sebagai telah mensyirikkan Allah. Sebab atas sebab dia tak tahu, dia terkeliru, ataupun dia tak perasan, tak sedar. Sebab tu timbul kes bila kita baca ada setengah tu timbul dalam mesej di atas dalam aplikasi WhatsApp. Banyak barang yang kita guna ni dah ada unsur-unsur khinzir, unsur babi. Maka ada seorang beritahu, padahlah pakat gelap perut belakang, dia kata. Patutlah umat Islam sekarang ramai yang gelap perut. Masuk gelap perut ni, bahasa Kelantan benuk. Belajar ilmu tak masuk, hak mudah payah nak faham, hak ngapa payah nak ingat. Kesimpulan itu silap. Bagi hamba silap. Dia berlaku gelap perut ni bila kita tahu jelas benda itu salah, kita ambil juga tu barulah gelap perut. Majoriti umat Islam tak tahu mana-mana produk yang dah ada unsur-unsur yang haram itu, tak tahu. Kita pun tak tahu. Jadi hak tak tahu tu dia termasuk dalam hukum yang disebut perkara yang dimaafkan. Atas sebab kita tak tahu. Sebab kita tak tahu. Jadi soal hak orang tahu itulah jadi gelap perut. Kalau kita nak hukum secara umum, banyak produk-produk makanan di Malaysia yang ada unsur yang tidak halal, pakat makan habis kata habislah, gelap perut belakanglah. Tak kena gitu. Kita hukum secara general tu tak kena. Sebab pada zimmah orang itu sendiri dia tak tahu. Maka bila tak tahu, dia termasuk walaisa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak menjadi kesalahan dalam perkara yang kamu tersalah. Termasuk tersalah hak kita tak tahu. Tetapi yang dikira salah adalah apa yang disengajakan. Kita tahu dah benda ni benda yang ada unsur yang haram. Jelas ada makanan ni diberitahu memang ada sungguh unsur haram itu, tak kira lah. Tapi biasanya masuk benda tu lah, BABI tu lah. Sama ada sebahagian ataupun apa. Kalau orang tu sengaja ambil, itu salah dia. Yang dikira salah, ma ta'ammadat bihi, ma ta'ammadat kulukun, yang disengajakan. Tapi bagi orang ada agama ni, orang ada iman, tak ada pasal, dah tahu dah benda tu tak boleh, dia sengaja nak ambil tak. Maka kita mengatakan kita perlu teliti, perlu cermat dalam perkara ni. Tak boleh kita nak hukum secara melulu. Baik. Manakala untuk ungkapan yang berbunyi wahuwa muhsin, dia ada dua bahagian. Pertama, aslama wajhahu, daripada ayat tadi. Yang kedua, wahuwa muhsin, dia seorang yang muhsin, yang berbuat kebajikan. Perkataan muhsinun daripada ahsana yuhsin, muhsin, mana orang yang berbuat kebajikan. Artinya dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan muhsin secara umumnya lah untuk orang yang buat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Muhsin itu untuk jamak, untuk plural daripada muhsin. Muhsin tu dia punya singular dia. Jamak dia muhsinin atau muhsinun. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, dekat terhadap muhsinin, orang yang suka berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan sama ada secara umum buat baik kepada manusia atau beragama, beribadat ikut cara dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun termasuk muhsin juga. Tapi kalau guna nama ahsin tu tak sesuai. Ada dulu seorang pelajar Indonesia, ahsin. Jadi bila orang lain dengar, dia kata Cina ke Melayu ni? Ahsin. Ahsin. Alif ha sin nun. Dalam bahasa Arab ahsin tu dia jadi fi'il amar.
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dalam ayat tu. Wa ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada kamu. Ini berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah Ta'ala berbuat baik kepada kamu sebagai hamba-Nya. Jadi dia ambil situ ahsin. Sedangkan ahsin tu adalah fi'il, kata kerja. Bila dia letak pada nama manusia, kena buh isim ataupun kata nama. Mesti bezakan antara verb dengan noun, antara kata kerja dan kata nama. Jadi bila kita buh kata kerja perbuatan kepada nama orang, tak kena. Hak tu jadi lain. Kadang-kadang orang kita dia jumpa dalam Quran, dia kena kat bubuh. Itu bukan orang mudah kita. Ya, tapi hak betulnya muhsin. Ya. Dia tak boleh guna fa'il. Tak boleh. Sama juga kalau Yahya, betul. Yahya tu isim. Yahya. Tapi kalau Yuhyi, tak boleh. Yuhyi itu fa'il, maknanya yang menghidupkan. Siapa yang berkuasa untuk menghidupkan? Allah. Wallahu yuhyi wa yumit. Dalam ayat tu Allah Ta'ala dialah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Tiba-tiba kita pinjam perkataan yuhyi buh kepada anak kita, salah. Dari segi bahasa salah, dari segi makna pun salah. Sebab yuhyi tu hanya untuk Allah. Yuhyi maknanya yang menghidupkan. Tapi kalau Yahya, yang hidup. Yang hidup, Yahya. Jadi kena beringat bak nama ni. Bukan semua yang kita jumpa dalam Quran tu boleh ambil dengan cara borong ke. Kena ambil wak nama. Kemudian dia menyebut Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, inti agama ni ada dua pokok. Dua pokok ni dua-dua perkara utamalah. Iaitu kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Kita tidak beribadat melainkan hanya kepada Allah. Dan kita tidak menyembah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Tajuk ni kalau nak panjang lebar lagi, tuan-tuan boleh cari buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi, Al-Ibadah fil Islam, Ibadah dalam Islam. Ada dia hura panjang lebar lah, dua syarat ni. Kita hanya beribadat kepada Allah, dan ibadat yang kita lakukan mesti mengikut apa yang Dia syariatkan. Kena cukup dua syarat. Yang pertama merujuk kepada sifat ikhlas, yang kedua merujuk kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat mesti ikut apa yang Nabi ajar. Sehingga kan di akhir zaman nanti, dulu kita pernah bincang tentang tanda besar kiamat dulu dalam kuliah-kuliah lepas dulu. Di antara tanda besar kiamat akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Betul. Nabi Isa belum mati lagi. Dan tidak ada kubur baginya. Dia sebab dia tak mati lagi. Dia berada di langit. Cerita turunnya Nabi Isa terdapat dalam Quran. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Az-Zukhruf. Dalam juzuk yang ke 25. Akhir juzuk 25. Walamma ja'a Isa bil bayyinat. Apabila datangnya Nabi Isa membawa keterangan-keterangan yang jelas. Bila Nabi Isa turun, Nabi Isa lagi tidak ikut syariat Injil yang pernah disyariatkan kepadanya dulu. Sebab dia sendiri pun terima kitab khusus untuk dia, kitab Injil. Tapi di akhir zaman nanti bila dia turun daripada langit, Nabi Isa pun kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia punya zaman dia dah berakhir dah. Zaman dia dah berakhir. Dia turun kemudian ni, dia berada di zaman umat Islam dah ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat dahulu Allah Ta'ala tentukan syariat. Likullin ja'anna minkum syir'atan wa minhaja. Ayat berhubung dengan syariat ni boleh lihat dalam suratul Maidah. Apabila diceritakan syariat orang Yahudinya begini, yang sebelumnya begitu, maka setiap satu di antara umat itu kami jadikan bagi dia ada syir'atan, syariat, wa minhaja, dan sistem perjalanan kepada syariat itu sendiri. Jadi kena patuh. Kalau zaman Ashabul Kahfi dulu, boleh buat masjid atas kubur. Buat masjid atas kubur. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang
memiliki kuasa di antara mereka, kita akan bina masjid di tempat meninggalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan 7 orang pemuda tidur dalam gua selama 300 tahun. Setelah tidur 39 tahun, sedar, terjaga daripada tidur, pergi bandar, beli makanan, bawa piti hok 300 tahun lepas. No. Balik semula ke gua, lepas tu mati. Bila orang lain sedar semua, lalu ada di antara mereka kata, lanattakhidhanna alaihim masjidah. Kita akan jadikan tempat mereka mati itu sebagai masjid. Adakah berdasarkan ayat ni kita hidup di zaman syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat masjid atas kubur juga? Tak boleh. Tak boleh, itu syariat terdahulu. Adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda melarang keras bina masjid, bina tempat ibadat atas kubur. Bahkan dikatakan masa Nabi sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah, unta yang Nabi naiki itu berhenti situ. Lalu tempat dia berhenti itulah tempat dibina masjid. Tanah tu asalnya tanah dimiliki oleh dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail. Dan kawasan tu punya ada kubur. Sebelum dibina masjid, tulang-tulang mayat yang telah mati di kubur tu dipindah ke tempat lain. Siapa tahu waktu sebelum bina masjid. Maknanya kita ada sistem yang tersendiri dalam syariat kita. Tak boleh kita nak ciplak, tak boleh kita nak tiru syariat lain. Sebab likullin ja'alna, Allah Ta'ala beritahu setiap satu daripada kamu, kami jadikan syir'atan wa minhaja. Ada syariat dan sistem dia, cara dia. Maka kita ikut cara kita. Kita tidak menyembah kecuali dengan apa yang dia syariatkan, tidak dengan bid'ah. Bid'ah ni tidak dengan perkara baru yang tidak disyariatkan. Bid'ah ni merujuk perkara baru yang asalnya langsung tidak ada dalam agama. Ia merujuk kepada ibadat yang khusus. Kadang-kadang bid'ah ni berlaku dalam urusan dunia pun berlaku juga. Kalau benda tu ada kaitan dengan agama, tak boleh lah. Ada seseorang yang dia kata kalau setiap hari Ahad dia kata dia tak makan ayam, daging. Kita kata apa? Doktor beritahu ke kamu allergic ke, ada nyakit? Tak ada, dia kata. Saya rasa dengan cara tidak makan ayam pada hari Ahad saya lebih dekat dengan Allah. Itu dia punya alasan. Dia boleh terima ke tak? Tak boleh terima. Bermakna dia telah menganggap tidak memakan ayam dan daging sebagai satu bentuk ibadat. Dan anggapan itu sesuatu yang tidak bersandarkan kepada nas, bukan syariat. Itu dikira bid'ah. Walaupun bak makan minum itu bukan bak ibadat asalnya, itu urusan dunia. Tapi bila dia beriktikad begitu dengan tidak memakan ayam, daging, mungkin dia lah orang lain, orang lain pula. Aku hari Khamis aku tak makan udang dengan itu. Sebab apa? Sebab malam ni malam Jumaat. Aku nak lebih dekat dengan Allah dengan cara meninggalkan seafood, makanan laut. Kata siapa dia ajar? Tak ada siapa dia ajar, tapi aku rasa tak salah. Itu pun agama tak, aku rasa tak salah. Tak boleh nilai dengan aku rasa. Kita ingat ke agama ni hak kita. Inna dina inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Dia yang susun, dia yang atur. Kemudian turun kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita. Kerja kita adalah terima dan laksanakan tu. Jadi bila masuk buat ibadat, kita ada rasa aku rasa tak boleh. Kecuali kalau dah lekih tadi, mungkin dia kata dia tak boleh makan ni sebab dia ada nyakit, itu lain. Itu dia ada satu reason, satu alasan yang boleh diterima dari sudut kesihatan. Tapi kalau dia buat alasan itu kaitan dengan ibadat, maka dia dikira salah. Sebab itu kita dapat tahu setengah penganut agama lain, mereka berpuasa, tapi bukan puasa tak makan. Dia puasa daripada tidak memakan makanan tertentu pada hari tertentu. Hari-hari sekali-sekali dia kata hari ini dia tak makan daging binatang. Dia hari lain
Bukan kata dia tak puasa, tak makan langsung. Makan, tapi hari tu dia tak makan sayur-sayur. Oh, kita kata pelik-pelik sebab dia cara dia, tak suka cara kita. Kita kalau puasa kan tak makan langsung. Maka bila kalau ada orang Islam yang cuba buat begitu, maka dia telah buat satu perkara bid'ah dalam agama. Dengan i'tiqad yang sedemikian. Dengan i'tiqad bahawa tidak makan makanan sekian-sekian dikira mendekat taqarrub ila Allah, dikira mendekatkan diri kepada Allah. Sama juga ibadat korban. Kita buat ibadat korban. Korban ini menggunakan binatang yang telah disyariatkan untuk dikorbankan. Ia disebut sebagai bahimatul an'am. Lembu, kambing. Lembu ni maksudlah kerbau. Kerbau, unta. Kemudian ada seseorang nak berkorban menggunakan apa dia? Hal lebih berat lagi, korban menggunakan binatang yang tidak boleh dimakan. Dia pun gigak 4 ekor lalat, 5 ekor nyamuk. Untuk apa kamu tangkap, kamu bunuh? Bunuh lalat ni sebagai satu bentuk korban. Siapa dia ajar? Siapa dia ajar, ikutlah, ikut. Benda tak salah. Salah dah tu. Bukan tak salah, memang salah. Memang salah. Dia mesti dengan nas agama yang jelas. Tidak boleh kita reka sendiri. Baik. Ayat di akhir surah Al-Kahfi boleh rujuk, dan banyak kali kita ulang ayat itu. Yang demikian adalah merupakan satu manifestasi, satu perwujudan, suatu gambaran yang jelas daripada dua kalimah syahadah, iaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi rosaknya agama Yahudi kerana bid'ah yang mereka buat dalam perkara akidah dan ibadat. Rosaknya Nasrani sebab mereka buat perkara bid'ah dalam akidah dan ibadat. Dan begitu juga rosaknya firqah Syiah. Syiah, satu golongan yang mendakwa mereka ni betul-betul setia dan ikut Sayyidina Ali, padahal mereka telah jauh lari dah. Mereka banyak buat perkara bid'ah dalam agama, sangat banyak. Orang Syiah dia punya imam, dia solat tepat-tepat, dia solat rendah sekaki daripada orang lain. Dia solat, imam dia dalam semayang dalam lubang. Tepat tu imam tu rendah daripada makmum, sekaki dengan kadar sekaki. Maknanya kalau orang duduk belakang sah tak nampak. Orang duduk sah depan, hak sah pertama kedua nampak. Memang cara dia begitu. Dia telah buat satu perkara bid'ah yang tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengaku mereka juga umat Nabi Muhammad, tapi solat sembahyang dengan cara begitu, di mana tempat solat imam dikorek lubang ke atas kaki mana supaya rendah pada orang lain, itu bid'ah. Tak ada. Banyak lagi benda-benda bid'ah. Sujud, dia kata sujud tak boleh sujud atas kapek ni, tika-tika ni. Ini benda hak manusia buat. Mesti sujud atas tanah. Kalau dia tak jumpa batu-batu, dia anggap batu suci daripada tanah Karbala. Karbala ke di Iraq, tempat Sayyidina Hussein dibunuh. Dia akan guna benda-benda lain. Padahal perkara itu tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka tak ada tayammum. Walaupun nas itu ada dalam Quran. Fatayammamu sa'idan thayyiban, tapi bagi orang Syiah tak ada. Dia buat perkara bid'ah. Berbuka puasa, mereka sengaja melewatkan buka puasa. Masuk waktu maghrib, orang dia buka puasa. Puasa Syiah ni 10 minit, 15 minit baru dia buka puasa. Puasa juga, tapi dia melewatkan berbuka puasa. Itu dah bercanggah dengan sunnah Nabi yang suruh kita menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau nak bila itu banyak benar. Dalam bab ibadah, termasuk dalam beberapa perkara akidah pun mereka dah lari jauh. Baik. Pada yang pertama, kita tidak menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah. Yang kedua, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, rasulnya yang menyampaikan ajarannya, maka kita wajib membenarkan. Wajib. Sebab ini akidah. Mempercayai beritanya serta mentaati perintahnya. Baginda telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadat ni, cara ni. Cara ni dia punya arahan dia.
cara kita beribadat kepada Allah. Seumpama kita beli sesuatu barangan yang kita tak tahu cara nak guna. Okay, kita tahu sikit-sikit, tapi biasanya pihak syarikat yang mengeluarkan barang itu, dia akan sediakan buku panduan mengguna. Panduan cara nak guna. Ada manual instruction. Dan ada manual buku yang panduan untuk menggunakannya. Jadi kalau setara baris yang manusia buat pun ada buku panduan untuk tahu cara menggunakannya, maka kita manusia, Allah Ta'ala telah bekalkan panduan itu. Itu Quran dan Sunnah Nabi. Cuma untuk hukum-hukum lanjutan telah perlu kepada ulama yang menguasai banyak lagi bidang ilmu untuk mereka istimbat hukum. Kadang-kadang setengah orang dia kata, tak boleh ambil itu daripada Quran daripada hadis, sebab itu bahan mentah. Amu jawab gini, ya, tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Sebab ayat Quran mari, bukan semua ayat Quran tu hukum fiqh. Hanya beberapa ratus sahaja. Ada setengah ayat tu menceritakan tentang kisah umat terdahulu. Yang orang awam boleh faham cerita tu walaupun tidak dihuraikan oleh ulama. Hak ulama-ulama ni dalam bab hukum fiqh. Nak faham bab fiqh, perkara-perkara berhubung dengan akidah, perkara sam'iyat, nak faham tentang alam akhirat apa itu, mizan, mahsyar sebagainya. Hak tu perlu pada ulama, termasuk dia nak tahu cara baca Quran dengan betul. Tapi berhubung dengan Al-Qasas, cerita-cerita dalam Quran, kita tidak menganggap ayat tu sebagai bahan mentah. Kita boleh baca, boleh faham dan boleh ambil ibrah, pengajaran dan teladan daripada cerita tu. Bukan semua. Sebab tu kadang-kadang setengah orang tu, dia sangat takut untuk nak kaitkan hak dia kecek tu dengan ayat Quran. Dia kata takutlah, lari. Kita kata kena belajar lah. Kena belajar. Kalau kita takut, tak kena, rujuk kepada kitab-kitab tafsir kan banyak. Kalau tak faham kitab tafsir, sebab kita tak cukup ilmu alat, bahasa kita tak kemah, kita tak mengaji banyak bab balaghah, bab nahwu apa, maka ramai ahli ulama yang kita boleh rujuk supaya ilmu kita tu meningkat dan supaya kefahaman kita tu lebih mantap. Baik, akhir sekali, baginda telah menjelaskan kepada kita cara ibadat dan melarang kita daripada hal-hal baru ataupun muhdatsatul umur. Dalam bahasa Arab sebut muhdatsatul umur, perkara-perkara baru ataupun perkara yang bid'ah, sebab ditakuti bahawa ia merosakkan agama, dan bid'ah itu dikira perkara sesat dalam agama. Sesat dalam kehidupan dunia jatuh kepada perkara maksiat. Orang yang sesat sebab kejahilan dia dengan agama, maka dia menjadi sesat sebab hidup tidak terikat dengan agama. Adapun bid'ah ni, orang sesat dia duduk dalam lingkungan agama tu, tapi sebab dia tidak mendapat pencerahan, duduk masih kabur-kabur agama ni belah mana, maka duduk dalam kawasan tu pun dia masih sesat lagi. Tapi orang yang tak erti agama langsung, tak cara hal-hal pun ni, orang yang berada di luar lingkungan agama, dan dia sesat dengan cara dia. Mana dia melibat, dia ada dua-dua dimensi. Sesat yang di luar lingkungan agama dengan sebab tidak cakna pada agama. Ada hak duduk dalam agama tu. Kita lihat orang yang sangat excited, begitu terujur nak beramal dengan agama, nak agama, tapi dia tidak seimbang dengan ilmu, akhirnya dia tersasar. Terlajuk juga. Dah berlaku dah, sampai sahabat berlaku dah. Jadi apa yang berlaku tu kita jadikan sebagai teladan bagi kita, supaya kita boleh ukur dan letak kedudukan diri kita di mana, dan supaya langkah kita ni lebih cermat ketika kita melalui kehidupan di alam dunia ni. Ada soalan? Ya, sila. Jadi benda tu mungkin tak terlalu popular. Jadi dia akan semua perkara ni adalah harus ke mana urusan dulu. Jadi boleh-boleh buat pendapat sendiri atas soalan ibadat.
Orang awam ni ada sebahagian yang langsung tak tahu, dia ikut je, Tapi dekat, dari kalangan orang-orang yang belajar pula ada yang keliru lah. Macam contoh tadi, dia keliru. Sebab memang asal dalam ibadat ni, kaedah usul menyatakan al-aslu fil ibadah adalah al-hadru, al-mahdur. Asal pada ibadat adalah sesuatu yang dilarang. Dilarang maknanya asalnya kita tak boleh buat, sehinggalah ada dalil suruh kita buat gini-gini-gini, gitu-gitu. Jadi kita nak terlajak lebih pada tu tak boleh. Sekat tu ni. Maknanya lebih bersifat tawakuf. Tawakuf atau kif, mana terhenti setakat apa yang diajar oleh Nabi kepada kita. Mana kalau Nabi melangkah dalam sesuatu bentuk ibadat, contohlah kan, langkah Nabi itu kita kata dua, kita pun dua, tidak tiga. Kalau Nabi hanya melangkah satu, kita pun satu. Kalau dua, dua lah. Jangan pula satu, jangan tiga. Mana kena ngam-ngam betul-betul, tepat-tepat. Tidak terlebih, tidak terkurang. Sebab tu dalam bab ibadat, dia kena bersifat. Itu-itu perkara yang disepakati oleh fuqaha ahlul hadis, golongan ahli fiqh yang sangat teliti dengan nas-nas, dalil hukum syar'i. Sebab dia kena tawakuf. Saya ambil contoh untuk respon soalan tadi. Apabila Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengkritik sebahagian orang-orang di zamannya yang solat tarawih, kemudian pada malam 27 Ramadan, imam di satu masjid di kota Damsyik, zaman dia lah, zaman Inawi kurung ketujuh, dia mengkhususkan baca surah Al-An'am pada malam itu. Kerana berkeyakinan surah Al-An'am diturunkan pada 27 Ramadan. Maka Imam Nawawi kata kaedah itu dikira salah dan ini suatu bid'ah yang mungkar. Bid'ah lagi, mungkar lagi. Bid'ah yang mungkar sebab menetapkan bacaan surah tu pada malam itu dengan keyakinan yang sebegitu. Padahal tak ada riwayat daripada Nabi yang baginda ada buat begitu, ataupun secara lisannya kata-kata dia suruh buat gitu pun tak. Dia buat sendiri pun gitu tak. Sahabat pun tak ada faham gitu. Tiba-tiba muncul orang di zaman Imam Nawawi, ada masjid tertentu yang buat begitu. Perkara itu banyak disentuh di antara dalam kitab Al-Azkar, dalam menyatakan zikir salat terawih. Maka dia kata berhati-hatilah sesiapa yang menjadi imam, jangan melakukan perkara bid'ah seperti yang dilakukan orang-orang di kota Damsyik yang mengkhususkan bacaan surah Al-An'am pada malam 27. Jadi bila baca dengan niat untuk takhsis, dianggap bid'ah. Mungkin kita kata setengah orang itu tak tahu. Tak tahu tak apa, dimaafkan. Tapi kalau orang itu tahu, tidak kena cara tu, tapi dia tebing wak juga. Dia tak tebing wak juga, tu salah. Wak salah bila dia menyalahi. Betul lah, secara logik kita fikir, apa salah baca ayat Quran? Bukannya dia buat baca benda lain, baca ayat Quran. Bukan kata dalam semaya itu dia baca petikan hadis-hadis Nabi, mana boleh dalam Quran baca hadis, mesti baca ayat Quran. Tapi bila dia beriktikad, dia baca surah ni sebab surah ni diturunkan pada malam 27 dan dihabiskan malam tu juga, surah Al-An'am tu. Panjang juga tu. Maka itu yang dianggap salah. Dia berdasarkan kepada sesuatu yang bersifat tawqif, tawakuf. Juga disentuh oleh Allah Akbar, tak silap Imam Nawawi juga asalnya. Berhubung dengan kemudian perkara itu dinukilkan oleh Dr. Isa Qardawi dalam Fiqh Taharah. Bila kita berwuduk, pernahlah sebelum ini masa hamba cik-cik dulu berhati, ada setengah orang itu ambil ismail, dia sapu atas tekak ni. Nah, sapu atas leher. Tak ada, tak ada. Yusuf kata, dia kata, tak payah buat, dia kata. Tapi ada dalam sesungguh kitab-kitab di Nusantara ni yang setuh benda itu. Sebab dia tak ada riwayat yang benar-benar valid untuk dipegang. Bila benda tu secara sahihnya tak ada, maka melakukannya tidak perlu. Mungkin ada seseorang tu berwuduk, setiap kali berwuduk dia akan basuh lutut dia. Saya elok kain basuh lutut. Basuh pula dah sapu dah, sapu muda. Basuh-basuh pula.
kita kata apa bahasanya, tak boleh saja nak bahasa. Kecuali kalau cuma kotor lain lah. Maka perbuatan dia menyapu kedua kepala lututnya ketika berwuduk, bid'ah. Bukan termasuk perkara maksiat, perkara bid'ah. Itu ya bid'ah. Bila dia masuk dalam lingkungan ibadat yang tak ada asal usul, tiba-tiba dia buat begitu, waktu bid'ah. Sebab tu dia katakan tawakuf tu. Sebab tu bila orang buat benda salah dalam agama, kita lock, buat tak reti, punah rana habis. Dia jadi punah rana habis. Nah, sebab tu dia asal usul zaman kurung ketiga bila Al-Imam Syafi'i merajuk, dia ngaju, dia kata dia tak kena ada satu pihak yang begitu bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Akhirnya mereka banyak melakukan perkara bid'ah dalam ibadat. Selepas itu muncullah, selepas zaman dia tu, kurung-kurung berikutnya, banyak golongan-golongan tarikat yang mula menyeleweng situ. Kita tak nafikan ada hak betul, ada hak lurus molek, tapi dia mula menyeleweng situ. Sebab tu zaman-zaman ni bila sebut bak tarikat, mesti ada berjoget, menari dengan maksud untuk zikir. Berzikir sambil melompat, menari. Maka perkara itu tak pernah disyariatkan oleh Nabi. Ataupun dengan lain bentuk, mungkin mereka salah tafsir. Memang berlakulah. Salah tafsir contohnya, ayat berapa ya? Ayat di akhir surah Ali Imran tu. Allazina yazkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubi. Orang-orang yang ingat kepada Allah sama ada berdiri, duduk atau berbaring. Maka ada pihak yang salah tafsir ayat tu. Jadi apa salah kita berzikir sambil kita menari melompat? Sebab ayat tu kata berdiri boleh, duduk boleh. Tengok tu. Itu pentingnya ilmu tu. Pentingnya ilmu. Sebenarnya ayat tu menceritakan posisi badan manusia yang lazim. Kita ni kalau tak dicokoh gini, ambo dah tahu si tuan-tuan duduk sana. Kalau tak duduk, kita berdiri. Kalau tak berdiri, kita bergerak. Kalau tak bergerak, kita berbaring. Apa lagi posisi badan kita? Ayat tu menceritakan orang yang ulul albab, orang yang sentiasa ingat kepada Allah dalam apa sahaja jua keadaan. Bukan masa nak ingat kepada Allah, maka dia kena kena melompat, kena menari tadi tu. Baik, kita putih setakat ni lah. Aku lapar dah ni. Allah lagi anak lain pula. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah.